bisa kita lihat sendiri kalau oh ya, informasi buat kita semua bahwa pada tahun ini HMP atau Hidayatul Mutakin melaksanakan milad yang ke-35. Jadi sejumlah 43 santri wisuda Iqra dan 36 wisuda Khatamul Quran ya. Oke. Jadi kita sekarang mau nanya gimana tanggapan santri HMP mengenai pawai ta'aruf pada sore hari ini. Jadi kita langsung aja, gimana? Ya, gimana tanggapannya mengenai pawai ta'aruf sore hari ini? Capek banget rasanya ini. Capek banget, tapi udah dapet kan kuponnya kan? Ya, udah dapet ini. Ya, dipegang baik-baik ya kuponnya. Jangan sampai hilang, ya. Nanti udah dapet hadiah nanti. Ya. Mudah-mudahan dapat besok ini. Maunya apa nih hadiahnya dari panitia? Semoga kan siapa tahu didengar sama panitianya. Enggak tahu apa paling besar hadiahnya. Ih, besar-besar hadiahnya, ntar umroh juga insya Allah, amin. Amin, mudah-mudahan bisa dapat umroh. Yang penting semoga nomor undiannya kesebut ya. Siapa tahu nanti gak kesebut kan nomor undiannya. Jadinya semoga doa dah biar dia kesebut, banyak-banyak sholat tahajud ya. Sholat tahajud. Ya, makanya. Ih, banyak hadiahnya. Nanti tanya panitia apa hadiahnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah kami sudah selesai melaksanakan pawai ta'aruf dalam rangka memeriahkan milad HMP yang 35. 35. Oke, sip. Nah, itu ya rangkaiannya. Tadi kita pawai ta'aruf dari mana tadi, Seth? Dari startnya di SD 20. Ya, terus muter, muter belok kiri Beten Permai. Ya. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah nyampe dengan selamat. Selamat. Alhamdulillah. Tidak ada kendala, semuanya bahagia selalu. Insya Allah, milad HMP yang ke-35 sukses. Takbir. Allah Akbar.